Oke, pemirsa Orbit Channel yang kami hormati selalu. Sekarang kita akan membahas tentang ayam adu atau ayam tarung yang selalu digandrungi masyarakat. Perubahan-perubahan yang signifikan selalu yang terjadi. Dulu orang gandrung dengan burung, sekarang orang selalu gandrung dengan ayam adu. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita langsung aja ke TKP. Lokasi tentang budidaya ayam. Ini lokasi tempat ayam Bambang Suroto atau Cak Toto di Gang Salam. Ini proses selesainya pengereman ayam, sekarang sudah menjadi indukan ayam. Sekarang anaknya sudah banyak. Ini jenis bapak ayam. Bapak ayam ini informasi yang diperoleh dari Pak Bambang Suroto atau Cak Toto nih. 4 darah atau asimilasi dari keturunan Birma, Bangkok, Saigon, dan Pat Khoi. Ini bakal indukan ayam jantan dari keturunan Birma, Saigon, Pat Khoi, dan Bangkok. Ini indukan juga ayam jantan. Ah, ini deh Pak Bambang Suroto. Ini ayam dari mana nih? Ini Bangkok ya? Jenis Bangkok ya? Nah, ini usia sekitar 3 bulan. Satu bulan setengah. Itu tadi dari 4 darah tadi, 4 keturunan. Pat Khoi, Saigon. Saigon, Bangkok, dan Birma. Ini untuk umur 1 bulan setengah ini kira-kira makannya apa nih? Nasi dengan pur. Jagung ya. Untuk minuman-minuman vitaminnya kira-kira apa nih Pak Bambang? Kita ini udah vitamin. Kasih pita bro, proses percepat pertumbuhan ya, pertumbuhan multivitamin. Dia mau nampakkan yang merah juga sama namanya. Kalau ini jenis ayam Birma dan Bangkok, riwayat cerita sudah menang 3 kali lomba di gelanggang. Ini diperoleh dari bagian SPAP keturunan Bangkok, Birma, dan Saigon. Usianya berapa tahun ini Pak Bambang? Setahun 6 bulan. Dan ini anakan ayam yang usia 5 bulan. Oke, pemirsa, selain daripada budidaya ayam adu atau ayam tarung tadi, Pak Bambang Suroto ini atau dikenal dengan Pak Roto yang dalam kenjalan salam, dia memanfaatkan perkarangan rumah yang ukurannya 2 meter ini menjadi semaksimal mungkin. Artinya, selain daripada ayam yang dia budidayakan, dia termasuk ada juga burung-burung merpati. Boleh dilihat langsung? Silakan. Ini dia budidaya burung merpati yang isinya kurang sekitar lebih kurang 150 ekor.
Sekarang ada juga yang lagi ngeram, bisa dilihat pada sudutan sana.